klien kami Bu Ibu Putri Chandrawati untuk dapat dilakukan perawatan dengan dokter pribadi yang mulia untuk COVID-nya. Saudara jaksa penuntut umum bagaimana? Ada kami sudah ajukan surat melalui bagian umum. Izin Bapak, kami kejaksaan juga mempunyai rumah sakit, punya juga banyak dokter, jadi tentunya kami akan berkoordinasi dengan dokter-dokter yang ada di kejaksaan, dan kita tetap mengikuti standar prosedur penanganan COVID. Demikian Bapak. Jadi saudara penasihat hukum, kalau seandainya memang di rumah sakit kejaksaan dipandang nanti tidak mampu, saudara, silahkan mengajukan pembantaran dan kami harus meminta persetujuan dari jaksa penuntut umum. Kami seandainya memang tidak bisa pembantaran, kami cuma ingin klien kami dapat dirawat sekali kunjungan, dua kali kunjungan. Kalau itu sampai kami izinkan, kan ya, akan kami keluarkan penetapan. Di surat kami sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Tetapi untuk sementara, karena yang bersangkutan sedang menderita COVID, maka permohonan saudara untuk memperpanjang bahwa keluarga akan menengok masih kami tunda dulu. Tetapi kalau saudara meminta ditambah tenaga medis, akan kami buatkan. Ya, di dalam surat kami kita minta untuk dokter pribadi dapat melakukan kunjungan, Yang Mulia. Baik, besok nanti bisa diambil suratnya dari panitera pengganti untuk kunjungan tenaga kesehatan yang saudara maksud. Tetapi mungkin disebutkan di sini, ini sudah disebut nama dokternya siapa, disebutkan jelas. Baik, ya. Sehingga akan kita berikan ide sesuai dengan identitasnya. Baik, ya. Jadi diperbarui suratnya, ya. Baik, Yang Mulia. Ini saya kami kembalikan, tolong diperbarui suratnya, menyebut nama lengkap dan berapa orang yang akan mendampingi dokter tersebut untuk merawat terdakwa. Baik, Yang Mulia.